Sebelum kalian main Bioskop Simulator, kalian harus tahu 10 fakta tentang game ini. Fakta pertama adalah tentang tanggal rilis, yaitu tanggal 9 Desember 2023. Nah, nanti pas rilis bukan berarti gamenya selesai, karena nanti akan kita update setiap minggu seperti game-game sebelum, kayak Kantin Sekolah Simulator, atau kayak World of Mystery, atau kayak Bakso Simulator. Intinya setiap minggu bakal kita update. Fakta kedua, gamenya itu offline, alias kalian nggak perlu pakai internet untuk memain Bioskop Simulator. Tetapi kalau kalian menggunakan internet, maka kalian bisa menggunakan akses-akses tertentu. Seperti kalian bisa nonton iklan buat dapat hadiah, kalian bisa akses toko eksklusif, dan banyak hal lain yang hanya bisa diakses jika ada internet. Jadi win-win solution, jadi kalau kalian nggak ada internet bisa main, dan kalau kalian ada internet, maka kalian bisa akses fitur yang lebih. Fakta ketiga, gamenya tidak perlu loading saat pindah area. Jadi kalau di Kantin Sekolah Simulator, atau di Monster Museum, atau di WOM, kalau kita pindah area, maka ada loadingnya kan? Nah, sekarang tidak perlu ada loading. Kalian bisa langsung pindah dari kota A ke kota B dengan smooth. Jadi style ini mirip kayak Bakso Simulator atau kayak Wired Life. Sebenarnya dari dulu tuh kita nggak mau pakai loading screen. Karena kalau pakai loading screen kan lebih nggak enak ya, agak sedikit patah permainannya. Namun kita lakukan itu biar game-nya lebih optimized. Tetapi sekarang kita kan udah belajar banyak teknik baru nih untuk optimisasi. Jadi kalau kita bikin game-nya tanpa loading, itu udah bisa. Ibaratnya kita lebih pede lah bisa bikin game yang lebih smooth, tanpa lag, dan bisa pindah scene tanpa loading. Lanjut lagi, fakta keempat. Nah, game ini tuh terjadi 4 tahun setelah Kantin Sekolah Simulator, dan 16 tahun sebelum Wired Life. Jadi pertama kali kita ketemu Maliv kan di Kantin Sekolah Simulator ya, di mana ada side quest tentang dia. Nah, di sini tuh dia masih kuliah, alias dia masih mahasiswi nih. Namun, di Bioskop Simulator itu sudah 4 tahun lewat, artinya dia udah lulus dari kuliah dan dia udah siap bekerja di bioskop. Kalau kalian belum pernah main game-game sebelum dari kita, kayak Bakso Simulator, Wired Life, World of Mystery, Monster Museum, ataupun Kantin Sekolah Simulator, tidak apa-apa ya. Intinya kalian nggak usah khawatir karena ceritanya itu tidak berhubungan. Jadi Bioskop Simulator itu nggak ada hubungannya sama kantin, nggak ada hubungannya sama bakso, nggak ada hubungannya sama warnet. Cuman mereka satu dunia aja. Mungkin kalian akan ketemu beberapa karakter yang lama, tapi bukan berarti ceritanya itu bersambungan ya. Jadi mau kalian seorang veteran yang suka main game Active Player Studio, atau kalian pemula yang baru main nih, itu nggak apa-apa. Semuanya akan menikmati game Bioskop Simulator. Kita masuk ke fakta kelima. Tapi sebelum itu, kalian tahu gak sih kalau Enable lagi ada diskon besar-besaran? Jadi kalau kalian belum tahu, di sini kalian bisa beli lebih dari 20.000 game dengan harga murah. Kalian bisa top up puluhan game, dan juga bisa beli gift card baik Steam Wallet ataupun Google Play. Enable ini keren banget karena udah dipakai di seluruh dunia dan mereka baru aja rilis di Indonesia nih. Jadi kalian bisa ganti lokasi ke Indonesia lalu pakai bahasa Indonesia. Lihat tuh, Indonesia benar-benar dispesialin kan, sampai ada wilayah khusus Indonesia nih, alias deal-dealnya khusus di Indonesia. Asiknya pakai Enable itu kalian bisa belanja dan bisa dapat cashback. Ditambah lagi sekarang tuh lagi ada Black Friday deals nih guys, lagi ada diskon besar-besaran. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di bawah untuk dapetin game murah dan top up yang penuh diskon. Saatnya bahas fakta kelima. Khusus kalian yang main di Google Play Store, kalau kalian pre-register, maka kalian akan mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan pertama adalah saat gamenya rilis, kalian langsung dapat notif dan bisa langsung main. Jadi kalian nggak usah tanya lagi nih, kapan rilis ya bang, kapan rilis ya? Karena kalau kalian pre-register, maka Play Store yang bakal langsung kabarin ke kalian. Dan keuntungan kedua adalah kalian mendapatkan hadiah khusus. Jadi kalau kalian pre-register, maka kalian akan mendapatkan dekorasi spesial secara gratis. Jadi langsung aja kalian ke Google Play Store, search Bioskop Simulator atau Movie Cinema Simulator, dan kalian pre-register karena ini gratis dan dapat hadiah lagi. Mantap kan? Lanjut fakta ke-6. Ini khusus buat PC alias buat yang di Steam nih. Jadi sekarang kan kalian sudah bisa wishlist gamenya di Steam dan namanya itu Movie Cinema Simulator. Tenang aja ya, walaupun namanya Inggris, tapi bisa kalian ganti menjadi bahasa Indonesia saat kalian main. Nah, untuk Steam, gamenya itu berbayar. Nah, makanya kalian wishlist. Kenapa? Karena pas kita rilis, kita akan luncurin diskon. Jadi kesempatan emas buat kalian yang wishlist, karena satu minggu pertama saat kita rilis akan ada diskon. Jadi mendingan buruan wishlist dan langsung beli pas gamenya rilis. Oke, ayo kita cek fakta ke-7. Jadi settingan lokasi game Bioskop Simulator itu tetap di Warnet Town. Nah, bagi yang kurang paham, Warnet Town itu adalah sebuah kota. Dan di kota ini tentunya dibagi-bagi menjadi beberapa area. Ibaratnya di Indonesia ada DKI Jakarta. DKI Jakarta itu dipisah menjadi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Timur, Selatan, dan Pusat. Nah, Wired Town itu juga ada area A, yaitu area awal, area B, yaitu area baru, area K, yaitu area kantin, dan area terbaru, yaitu area C, yaitu area cinema.
Nah, bioskop simulator itu akan di sini nih, di area C. Apakah artinya kita bisa kunjungin area lain? Nah, nanti kalian lihat aja saat gamenya udah rilis. Jadi, mendingan kalian subscribe biar nggak ketinggalan info tentang bioskop simulator. Sekarang kita masuk fakta ke-8, yaitu penyimpanan game dari bioskop simulator itu mirip-mirip dengan kantin sekolah simulator. Jadi, kalau di Android itu bakal ngambil segini, kalau di iOS bakal ngambil segini, dan untuk Steam bakal ngambil segini. Cukup kecil kan kalau dibanding game-game lain? Jadi pastikan kalian udah siapin ruangan untuk bisa download bioskop simulator ya. Lanjut fakta ke-9. Di bioskop simulator akan ada lebih dari 15 film. Nah, 15 film ini tentunya parodi semua. Jadi kita nggak mau kena copyright, makanya kita ubah-ubah dikit. Nah, kalau kalian mau lihat film-filmnya apa aja, kalian bisa cek di bagian YouTube Shorts. Nah, di situ gue kasih lihat film apa aja yang akan ada di bioskop simulator. Dan fakta terakhir tentang bioskop simulator adalah nanti akan ada fan art kalian di dalam game. Jadi ini udah tradisi ya di akhir pekan studio, di mana kita selalu apresiasi hasil karya kalian. Dari game Wired Life sampai terbaru Kantin Sekolah Simulator, kita selalu masukin fan art kalian ke dalam game. Dan di bioskop simulator juga akan ada. Makanya biar nggak ketinggalan info, kalian boleh join server Discord Spacecraft. Nanti di situ bakal ada pengumuman jika ada event baru. Gua nggak sabar melihat fan art kalian tentang bioskop simulator, karena fan art kalian tuh selalu keren, selalu asik. Dan gue gak sabar buat kita masukin ke bioskop simulator. Oh ya, ngomong-ngomong kantin sekolah simulator, kita dinominasi sama The Lazy Game Awards loh. Jadi kalau kalian belum tahu, tahun 2022 bioskop simulator tuh masuk kategori Best Indonesian Mobile Game. Dan kita bersyukur banget karena kita menang nih pialanya nih, kalau kalian belum lihat. Halo semuanya, thank you kepada The Lazy Game Awards atas penghargaan bioskop simulator. Kita mendapatkan piala, jadi thank you banget kepada yang voting. Dan tentunya gue juga mau bilang thank you kepada keluarga yang dukung gue, berarti akhir pekan yang bantu bikin gamenya. Dan tentunya kepada para content creator yang main gamenya, seperti Bang Winda dari Jai Sport, Bang Miao Au, Bang Bikin Krim, Bang Dreveser, Bang Dini Merdeka, Bang Mepos. Banyak banget lah content creator yang bikin, gue gak bisa nyebut satu-satu, sorry banget. Tapi itu aja sih dari gue, thank you semuanya. Masih blur kan? Nah, tahun ini Kantin Sekolah Simulator masuk nominasi lagi. Jadi kalau kalian mau bantu kita, kalian boleh voting di The Lazy Game Awards biar kita bisa menang juga Best Indonesian Mobile Game di tahun 2023. Dan itulah 10 fakta tentang bioskop simulator. Kalau kalian belum pre-register, langsung aja pre-register di Google Play Store. Kalau kalian belum wishlist di Steam, langsung aja wishlist. Itu aja dari gua. Thank you semuanya. Bye-bye.